Mak kita dok pergi kuliah. Kau jauh. Tapi kita nak pergi gok. Dosa dok kita. Dikira kita lawang ibu dok. Dia kabur kat pergi menjadi orang tabligh, pergi rumah orang. Sakit hati sungguh saya. Sebab itulah maknanya ibu bapa kadang-kadang anak tak pergi dengar, tak kata benda. Bila pergi dengar, dia rusing. Pelik. Nak, dulu anak tak surah, tak mengaji, tak dengar. Tak ada apa-apa dia. Hang, duk main takenung tangan ni, tak susah hati. Dia ni tengok anak dia pakai piyoh, duk pergi dengar sangat malam-malam ikut. Ramai-ramai gotih piksi, pergi surah. Menjadi pelik. Nak, akhirnya pesan jangan acak, ingat lagi. Ni mak dia kata kat gimu jadi orang tabligh kan, gimu orang. Jadi tak kena sangat ni ibu bapa zaman ni. Nah, patut buat asyik kunyi. Dah tengok anak pergi dengar, buat asyik kunyi. Nah. Jadi orang dakwah, dua kali asyik kunyi. Nah, dia nak suruh jadi orang cari makan ke darah. Jadi orang dakwah tak boh. Nah. Ni betul balik. Cuma kita dah mak kita. Bodoh-bodoh dia pun mak kita. Jadi jangan beri siapa baloh. Tuhan beri akal biar bijak. Nak dengar, jangan siapa jadi baloh.